Setelah menggelar serah terima jabatan di Jayapura oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius De Fakiri, kini secara resmi Ajun Komisaris Besar Polisi Supraptono menggantikan AKBP Wahyudiono sebagai Kapolres Mambramo Raya. Dan hari Kamis 23 Februari 2023 kemarin, telah secara resmi tiba di Negeri Seribu Misteri Sejuta Harapan Mambramo Raya. Pemirsa, kedatangan Kapolres Mambramo Raya yang baru, AKBP Supraptono, disambut hangat dengan tarian adat oleh suku Kawera dan diterima Wakapolres Mambramo Raya, Komisaris Polisi Yubelina Wali, dan para perwira kepolisian resort, serta Ketua Dewan Adat Albert Bilasi, juga dan Ramil Mambramo Tengah. Usai dijemput di bandara, Kapolres AKBP Supraptono bersama jajaran perwira Polres berjalan kaki menuju Polsek Mambramo Tengah untuk beristirahat sejenak dan selanjutnya ke Mako Polres Mambramo Raya di Burmeso untuk melihat setiap satuan, baik yang ada dan bertatap muka, bersama seluruh pejabat utama Polres dan seluruh anggota. Kapolres Mambramo Raya yang baru sehari berdinas ini, usai melakukan pertemuan kepada media mengungkapkan, dirinya berkomitmen untuk harus solid di internal Polres Mambramo Raya terlebih dahulu, barulah akan membangun kemitraan dengan baik kepada semua stakeholder, baik pemerintah daerah, TNI, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya, demi meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Dikatakan mantan Wakapolresta Kota Jayapura ini, bahwa langkah awal yang akan dilakukan yakni sesuai perintah pimpinan bahwa harus mengamankan daerah ini agar tetap aman dan kondusif. Oleh sebab itu, Kapolres berharap kepada seluruh stakeholder di Mambramo Raya supaya kerjasama yang selama ini sudah terjalin cukup baik dengan TNI dan Polri hendaknya dapat dijaga bila perlu ditingkatkan lagi agar Mambramo Raya tetap aman dan damai. Saya menginjakkan kaki pertama di wilayah hukum Polres Mambramo Raya. Ya. Saya berkomitmen, yang pertama kita harus solid ke dalam, ya. Kita harus solid. Nah, ini rekan-rekan media sudah tahu kita semua satu kata satu bahasa untuk meningkatkan soliditas. Ya. Setelah solid ke dalam, tentunya kita juga harus solid dengan pihak luar. Eksternal siapa itu? Ya, Muspida, di situ ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seterusnya. Itu semua tentunya untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Itu yang kami lakukan di sini, karena kita berada di daerah yang cukup jauh dengan kota, maka kita harus sehat, sehat organisasi dan sehat komunikasi, baik ke dalam maupun keluar. Seperti itu. Langkah awal dengan adanya laporan tadi yang disampaikan oleh anggota, oleh back up, ya, saya langsung menyikapi bahwa kita harus melaksanakan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam hal ini, sekali lagi memastikan wilayah ini aman, ya, antisipasi Kamtibmas, deteksi dini dan seterusnya kita harus kuat, karena sumber permasalahan itu terletak bagaimana kita bisa memprediksi ancaman-ancaman di luar.
ancaman-ancaman yang akan terjadi. Kalau itu kita bisa prediksi baik dan kita kelola dengan baik, tentunya kita akan bisa mengelola, sekali lagi, mengelola situasi di wilayah Mambramuraya ini dengan kondusif. Pada kesempatan ini juga saya sangat berharap kepada seluruh stakeholder di sini, tentunya kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik dengan pihak Polres tentunya akan semakin ditingkatkan. Ya, kami sangat mengharapkan Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan yang ada di sini. Ya, nggak bisa Polri sendiri. Kita harus bergandeng tangan, bekerja sama untuk tetap menjaga situasi yang sudah kondusif ini terus. Dan itu semua demi meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Mambramuraya. Dari Kabupaten Mambramuraya, Tim Liputan Mambramo Foja mengabarkan.